Velia. Lah ya kan ini harusnya ada aku di ujung sini nih, Mbak Ami. Gak cukup, Mbak Ami. Kamu tuh besar. Bye, bye. Mami sama Didi, bye, bye. 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 Ibu, hati-hati, Bu. Dadah, kakak, dek. Mbak Ami. Ya, Pak. Tolong masukin ke mobil dong, Mbak. Walah, kata Ibu kan tugas saya nutup pagar, Pak. Lah ini udah di sini tuh mau nutup pagar. 106.6 FM V Radio, the voice of inspiring women. Selamat pagi. Hey, Irwana. Pagi, SM. Siapa duluan ini? Velia duluan. Adek, jangan buru-buru. Kayaknya yang jadi Timun Mas belum hafal deh narasinya. Mending juga Tita yang jadi Timun Mas. Oh, pamer jangka. Bagus nih. Thank you. Pagi. Hai, pagi. Weh, apaan lagi tuh? Kau mau kerja? Yoi. Udah lu tulis belum nama lu? Gak usah, biar nebak-nebak dari siapa gitu. Percaya sama gue, sekarang lu tulis nama lu, dia gak bakal tahu. Jangan, biar tambah greget, biar tambah fall in love sama gue, bro. Mas Arka, Papa, barusan kata, ini siapa yang naruh? Tau aja, kok Ica selalu butuh not. Nah, pasti Mas Arka ya? Bukan dari lo kan? Makasih Mas Arka, Mas Arka baik banget. Oh iya, tadi kata Kang David, Mas Arka sama Kakak suruh ke ruangan. Udah datang, David. Cepet amat. Udah, oke. Kasih aja. Iya. Susah, kirain susah. Pagi, Kang. Eh, pagi, Arka. Buat. Hai, men. Masuk, masuk. Mau nge-review rumah hijau lagi, Kang? Ya, duduk-duduk. Berat nih. Gua mau nge-push yang ini dulu.
Grup Diamond itu jadi menuju kita untuk mengerjakan proyek di Jakarta. Oke banget. Mantap. Kita kudu ngerayain tuh. Soal dirayakan mah gampang. Justru gua lagi mau memilih dulu siapa prinsipal di antara kalian. Kenapa prinsipalnya? Enggak bisa, Kak. Gua lagi sibuk mengerjakan proyek Pemda. Lagi pula gua kepengen ada regenerasi di arsitek Korea sini. Kan kalian berdua udah pada senior. Bukannya udah pada tua-tua begini. Dia tua. Nih tua, kalau kita mah botak doang, kan. Oke, kira-kira siapa yang mau jadi prinsipal di antara kalian? Amilat. Lu aja kak, lu lebih hebat. Gua mau. Udah tenang, gua support lu. Emang males aja lu. Ambil udah sana. Udah kan, gua ambil kan. Kan, gua suka ya lu. Bener-bener lumayan main gua. Berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberi kita segalanya. Semoga selalu berbahagia dan sehat selalu. Namaste. 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 Sampai namaste, jumpa. Namaste. Namaste. Lo yang belum bayar Aisyah transfer dong. Ya, sabar, kenapa Win baru juga transfer 2 minggu lagi. 2 minggu lagi, entah kalau misalnya lupa terus gak full, protek. Cepet. Agak maju, agak maju. Tepakan ya. 1, 2, 3. Yes. Thank you. Aplaus dulu. Gue ya. Iya, Mei. Kenapa lo? Nanti kan gak enak. Oke, gue mau coba jelasin secara globalnya dulu. Jadi ini proyek Diamond Group. Kita akan ngegarap lahan seluas 8 hektar. 8, 9 hektar kan? 9 hektar. Nah, di lahan itu kita akan buat 4 tower. Jadi 2 tower itu untuk office. Untuk perkantoran, satu tower lagi untuk shopping center, dan satu lagi untuk apartemen. Kalian semua mau tahu nilai proyeknya berapa? 10 triliun. Wow. Ya, dan sekarang gue mau bagi-bagi tugas. Cak, lo catat. Oke, gue sebagai principal di sini, gue juga megang master plan, dibantu sama Fuad. Catat, Cak. Ica, riset ya? Siap. Nanti aku dampingin kamu buat riset. Oke. Riset. Ray tetap di 3D. Oke. Untuk Mia sama Pandu, ya. Kalian fokus di tour sama struktur. Oke. Ini datanya kapan ya, Mas? Deadline-nya rancangan dan 3D harus dipresentasikan dalam 2 minggu ini. What? Hah? What? 2 minggu kan? 2 minggu. 2 minggu. Gak mungkin sih. Skala kerjanya gede. Temannya ambisius banget. Waktunya mepet. Dan itu resikonya tinggi loh, Mas. Cek itu, Ordai. Gimana, Arka? Oke, kita sanggup. Tapi nggak mungkin, Mas. 2 minggu, terlalu mepet. Ya, I know. Ini cuma 2 minggu. Tapi kita tim. Kita pasti bisa. Kita pernah ngerjain yang lebih berat dari ini, oke? Okay? Gua suka gaya lo. Ayo dong, semangat. Kita pasti semangat, bisa. Semangat. Oke, okay, thank you, Arka. Tentang, semuanya. 2 minggu. Aduh. Coba tadi kalian mau ngeliatin diri apa? Oh, Smurf. Didi. Apa? Didi, lihat. Ini dress aku nanti di drama timun, Mas. Oke, yuk. Didi mau lihat, yuk. Han. Ya? Tadi siang Mesha video call. Oke. Ada gosip apa lagi dari Hong Kong? Dia berantem sama Ken. Han. Gila. Aku diangkat jadi tim leader loh di kantor. Ini deadline-nya sadis. Tapi bagus banget buat karir aku ke depan. Aku belum kelar cerita. Aduh, sorry. Ayo, cerita. Mesha histeris. Hah? Kenapa? Hah? Dia bilang dia berantem sama Kay, tapi dia gak bilang berantemnya karena apa. Cuma dia sampai kepikiran buat minta pisah. Kan mereka baru 1 tahun nikah, kan? Itulah makanya aku gak tahu kenapa. Tapi Mesha kalut banget dan dia minta aku temenin dia. Hah? Kasian. Udah temenin Han. Mereka kapan datang sini? Maksud aku si Mesha kapan datang sini? Enggak kesini. Gimana sih? Aku yang ke Hong Kong. Hah?
Hong Kong. Iya. Pinter anak Muti. Sini dong cium. Keren. Capek ya? Mau tidur? Kapan ke Hongkongnya? Keren banget. Anakmu telpon. Anaknya papa juga. Ngapain gak malam-malam telpon kita? Udah biasa itu. Paling dia mau kencan sama Arka. Kita suruh jagain anaknya. Udahlah, nanti aja gak penting. Tenggo. Udahlah. Kamu gak usah ke Hongkong ya. Han, ini Meisha loh. Sahabat aku dari kecil, mak comblang kita, orang yang ngurusin pernikahan kita. I know, iya aku tahu, kita gak berhak untuk ikut campur, gak bisa. Emang kamu kalau ke Hongkong berapa lama? Paling seminggu. Dua minggu lah. Dua minggu? Oh iya. Pentas anak-anak dua minggu lagi ya. Ya udah, aku nggak usah ke Hong Kong. Muti ke Hong Kong dulu ya. Kenapa Muti harus ke Hong Kong? Ya, Mei. Win, kamu pergi dari apartemen. Win harus tolongin gue, Win. Kay. Kok bisa? Wina ngomong. Kamu ini apaan sih? Dikit-dikit Wina, dikit-dikit Wina. Yang aku hadepin di sini tuh kamu atau Wina? Oh, Mesya Mei. Halo, Mei. Terus kalau aku di sini apa bedanya? Apa bedanya? Kay. Win, Kay pergi. Arka, please, Yino kesini Arka, kalau enggak gue... Lo tenang-tenang dulu, istirahat, lo tidur, tenangin pikiran lo ya. Mei, iya dimatiin lagi orang nonton saya ngomong juga. Yang gue aja gimana sih, Nira, ada masalah juga. Udah kamu tenang aja deh, Mei, siapa kayak gak bakal kenapa-napa, udah tidur-tidur. Halo, Mei. Ini gue coba hubungin ibu lo ya. Ya udahlah. Kalau lo gak bisa bantuin gue, selamat tinggal Arka. Apa sih? Bukan gitu. Ya ampun, lebay banget sih selamat tinggal segala. Karena aduh aku beneran, aku takut dari kenapa-napa. Orang udah mau pamit dari dunia aja. Kongkong deh, ya, aku harus kongkong ya. Kongkong deh. Kenapa kamu baru nyadar sekarang? Kenapa aku ngaku? Tapi sama Mesya ada masalah. Emang kalau aku pentas, Muti nonton gak? Pasti dong. Kan nanti Muti pulangnya sebelum kalian pentas. Jadi Muti pasti nonton, oke? Oke. Ikat sama paspor kamu udah dibawa kan? Jadwalnya anak-anak. Pegangan buat kamu ngurusin mereka. Yuk, sini. From me to you with me. Hati-hati sayang ya. Udah,
kejadian apa yang kita pikirkan soal Kay dan Mesya gak kejadian. Bye. Bye. Mungkin cuma sebentar kok. Mungkin cuma sebentar. Udah. Hati-hati ya sayangnya. Udah cuma pergi sebentar kok. Bye. Tuh, lihat Mutih dari sini yuk. Maunya apa dong? Coklat devil, mau coklat devil? Bami, Bami, iya Pak. Kan dipindah anak-anak dulu sebentar. Kata ibu tuh urusan saya tuh nyuci Pak, beberes rumah, belanja, masak gitu. Lah kalau urusan anak-anak itu mesti orang tuanya langsung. Uci. Kata ibu. Jadwal Anjani dan Velia setiap hari. Jam 5.30 pagi bangun, terus berdoa. Jam 5.40 mandi, jam 5.50 dandan. Jam 6 sarapan, jam 6.15 berangkat ke sekolah. Harus berangkat jam segitu karena kalau nggak terlambat, jadi jam 6.50 udah harus sampai di sekolah. Biasanya mereka pulang jam 1 siang, tapi abis itu ada les lagi, kecuali tanggal merah. Hari Senin jam 2 mereka ada les balet, hari Selasa jam 2 mereka ada les musik, hari Rabu jam 2 mereka ada sempoa. Banyak. Ayo makan nih. Aku gak mau makan. Ya kalau mau makan maunya apa? Makan dulu sedikit ya, udah siang nih. Enggak. Iya, nanti mesti kalau sampai kita video call. Tapi makan dulu. Enak banget loh. Maunya apa? Maunya apa? Mau pesan pizza? Aku mau roti. Ah, enggak mau ah. Jelek kayak begitu, ayo makan yuk. Yuk makan sendiri. Kenapa digeser makanannya? Ini makan sayang, ya. Oh, kita berenang aja apa ya? Ketempar. Terus maunya apa? Maunya muti. Gak mau makan? Enggak. Udah, matiin DVD-nya. Didi, matiin DVD-nya deh. Udah. Makan. Kenapa ikut-ikutan tangannya begitu? Hah? Kenapa ikut-ikutan tangannya begitu? Hong Kong emang buat kerja. Ya oke, terus lu gimana? Kay nggak pernah nemenin gue, Win. Ya udah lu coba pergi sendiri dong. Ini nggak seperti yang lu kira. Lu pikir semua orang bisa bahasa Inggris di sini? Gak ada. Itu cuma 1-2 orang. Kalaupun 1-2 orang, itu bahkan gue nggak ngerti cara mereka ngomong bahasa Inggrisnya apa dengan aksen mereka. Yaudah lu belajar bahasa Canton dikit-dikit. Gak mau lah gue. Pokoknya gue mau ada orang Indonesia di sini. Orang yang bisa bahasa Indonesia setidaknya. Lu gaul sana sama TKI-TKI. Aja udah kependekan kayak gini, ya ampun sayang. Anak Didi udah cepet banget gedenya. Didi, ini seragamnya Adelia. Aku pakai baju kakak. Aku pakai baju kakak. Ini baju kamu nih? Ya, ngaco nih Didi nih. Oke, yuk, tuker lagi. Aku mau dikepang kayak Elsa. Elsa anak mana sih sayang? Teman sekelas kamu. Itu loh Pak, Queen Elsa yang kayak di film Frozen itu loh, yang rambutnya dikepang samping itu. Ya udah, Bami. Sini, biar Bami kepangin Mbak ya. Enggak, temennya Bami bawa mentega. Terus siapa dong yang ngepangin kalau bukan Bami? Didi aja. Iya bener, Bapak aja yang ngepangin Pak.
Saya kan laki-laki, Mbak Ami. Gak mungkin nyapangin rambut dong, iya kan? Iya dong. Buka YouTube, Pak. Di situ ada tuh cara-caranya. Cara mengepang Elsa gitu. Iya, bisa, Bapak. Bisa, Pak. Pagi hari ini, Bapak Yusuf ada yang mungkin sekarang lagi di jalan, lagi ngantar anak-anak, atau lagi mempersiapkan. Kalau kita di rumah, jelas-jelas kita akan berusaha. Ah, iya, iya. Tadaaa! Nek, gimana? Bagus kan? Cantik banget loh. Iya, ya mau ya? Iya. Cantik ya mau ya? Ah, bisa ya. Cantik banget. Udah ya, selesai ya. Ya, cukup ya. Rambutnya, ya Allah. Ada Filia. Mamanya kemana? Yuk, sayang. Mamanya lagi keluar negeri. Wih, keluar negeri. Kak? Didi. Yuk, sayang. Mau salam ke Yamuti, Didi. Oh. Wah. Bye. Kamu ada kata. Itu kan suaminya Wila. Hah? Papanya Anjani sama Filia. Suami. Tuyu. With love. Okay, from me to you with love. Pasti karena dianterin sama papanya kan, makanya Anjani kepilih jadi timun mas. Please, kapan aku salah, kapan? Okay. Jangan ngambek dong sayang, masa ngambek terus sih? Anjani. Anjani kenapa? Enggak, ini dia mau dikepang ke Elsa, katanya saya nggak bisa. Iya, mari. Namanya Arka. Oh iya. Iya, saya Arka. Namanya Arka. Mayalana. Arka. Yaudah, kita kepangin aja mau. Iya, benar kongkong. Jadi, apa kita kepangin? Oh, iya, iya gitu ya. Kalau masih kagok, bisa lo tanya aku via BBM. Kagok soal? Soal urusan sekolah. Tanya aja ke grup BBM kita, ya nggak? Kita selalu update kok. Tapi kebetulan saya nggak pakai BBM, jadi nggak usah. Tinggal di download, itu gampang banget. Iya. Iya, tapi gak, maaf saya gak punya BBM. Itu penting loh biar kita bisa tahu tentang les, rambut anak yang lagi modern sekarang, apa yang hit. Halo Han, kamu kewalahan gak ngarepin ibu-ibu TK? Aduh, udah jadi. Wah, udah jadi, keren banget. Yuk. Thank you, makasih ya. Iya, nanti lanjut aja. Jangan lupa di download ya. Harusnya jangan ditolak, Han, masuk aja. Soalnya kabar TK itu beredar cepat di grup BBM. Aku duduk di sini ya. Aduh, sempetnya saya pindah aja nih. Gak usah. Terus nanti abis pulang sekolah, anterin mereka ke les balet. Ya udah, thank you Han, love you. Bye-bye. Lihat nih, Opa bawa apa saja. Surprise dong. Oh, ini pada dari mana sih? Apa? Jaga cucu? No. We are very busy. Very sibuk. Gak kangen ya? Gak kangen ya? Cucu mainnya sama Didinya dong. Didi. Kalau kita berdua tuh urusannya apa? Tenggo. Hati-hati tuh, murmurnya pada kendor semua. Incok lagi. Makasih Maya, Opa. Dia udah bisa beli token langsung mandiin anak-anak ya? Nah ini anak-anak gak dimandiin sekarang aja, Pak. Saya yang mandiin nih. Mandi sekarang katanya, Pak. Mau mandi sekarang ya, Mbak? Itu mau sekarang, Pak. Bisa gak, sayang? Cucuk-cucuk kepalanya jangan lebih. Bisa. Bisa? Kamu pasti bisa, sayang. Yuk. Ayo terus dipakein, dikucuk sedikit, dipakein ke tangan semuanya, lehernya. Keteknya semuanya, gosok-gosok ke belakang kupingnya, sekarang giginya dibersihin. Oke? Udah, sekarang sikat gigi di sini ya, 2-1 ya. Kok masih ada siampo sih di kepalanya, gimana sih? Katanya udah. Ayo sayang. Didi, aku mau latihan timun, Mas. Latihan timun, Mas, adek. Jadi balik-balik ya, sayang ya. Yuk, mau latihan timun, Mas. Latihan aja, sayang. Didi sambil kerja ya? Aku mau Didi jadi butuh hijau. Adek, Elia, jangan ya sayang. Jadi balik-balik dong. Jadi butuh hijau. Kayaknya yang paling cocok jadi butuh hijau itu Didi tahu deh siapa. Mbak Ami. Cocok kan Mbak Ami kan? Enggak, Didi. Oh! I
itu timun mas. Didi, Didi harus ketakutan karena aku melemparin magic dust. Oh, Didi ketakutan? Adek, sayang, ayo turun, turun nak, turun nak. Kenapa? Oh, Didi ketakutan? Ampun, Timun Mas! Adek, turun sayang, Nek, turun, turun. Didi, Didi harus merasakan melemparin. Oh, Filia turun sayang, turun, turun nak, turun. Oh, Filia turun. Oh, Didi gak terbentasi. Filia turun. Sini, sini turun, sini. Kenapa dia bilang apa? Turun, turun. Turun, sini. Kenapa sih? Kenapa sayang? Kenapa? Enggak, Didi. Didi gak marah. Itu adek naik ke situ, ke kursi. Didi takut. Oh iya, iya. Udah. Shh, shh. Ada telepon sebentar. Didi. Ini Muti sayang. Muti video call sayang. Hai, baby. Kok nangis sayang? Didi teriak ke aku. Loh, Didi gak teriak sayang. Aku gak teriak aja. Han? Bentar. Enggak, aku kan gak teriak ke kamu. Aku ngomongnya kekencengan ya. Iya. Sorry. Oh, Didi ngomong dulu sama Muti. Ya, adek. Iya, Han. Ya, sorry tadi. Ya, aku bukannya teriak sama Anjani. Tapi aku teriak sama Velia ya. Kamu teriak ke Velia? Iya, ya tapi bukannya karena marah. Tadi tuh ya ampun, tuh anak tuh manjat-manjat terus. Pas aku kasih tahu dia mah. Aku pikir aku bisa tenang ninggalin anak-anak di rumah. Nah, aku dulu dong. Aku tadi spontan, soalnya si Velia tuh mau lompat. Nah, aku kamu biarin Velia lompat dari kursi. Aku gak ngebiarin. Aku teriak justru untuk mencegah dia. Sejak kapan kita mencegah pakai teriak? Aduh, kalau dibahas kayak gini lama deh. Itu anak-anak juga masih nangis. Aku pujukin dia dulu deh ya. Ntar aku telepon lagi deh. Kamu gak mau ngebahas soal anak-anak lagi? Aku bukan gak mau ngebahas soal anak-anak, tapi kan itu... Aku pulang aja ke Indonesia. Kan apa-apaan sih? Oke, fine. Aku gak jadi pulang ke Indonesia, tapi aku gak mau lihat anak-anakku nangis lagi. Han, dengerin aku dulu. Ya, kamu tadi gak... Han? Halo? Win? Pikir ini masalah kita berdua, Mei. Aku nggak mau kalau ada orang lain ikut campur. Oh, maksudnya tadi nggak apa-apa. Justru gue senang banget kalau kalian menyelesaikan masalah kalian berdua. Nggak, aku pikir kamu kan cuma penghubung. Iya, tapi cuyna kesini maksudnya cuma buat. Iya, emang tuh tadi tuh gue kesini emang nebeng sama dia karena sekalian mau shopping around. Ya, yaudah ya, gue tinggal ya. Bye. Bener, tunggu dulu dong. Gue sama Mei. Nggak, Erik, lo sama Kei jangan gitu ya. Tapi kan dia kan gue lagi ngomong. Kei. Maunya makan apa dong? Aku mau roti pakai selai strawberry, Didi. Kemarin udah roti pakai selai strawberry. Sekarang makan nasi goreng buatan Mbak Ami. Gak mau. Jadi maunya apa? Aku mau roti pakai selai strawberry, Didi. Oke, roti pakai selai strawberry. Tunggu di sini ya. Coba.
Stop. Ya ade. Ade ya. Ya. Mami. Ini kan Mami ke pasar. Jani, Mbak Velia kok udah sekolah? Velia gak punya seragam, Mbak Mi. Lah kan ada di cucian kering. Biar Mbak Mi ambilin ya. Hei, kembong. Ini cuma salah paham aja kan? Ana tuh gak salah. Itu Elsa. Elsa. Oh, oke. Okay. Ananya sama Pangeran Olaf itu kan? Pangeran Hans Olaf itu menyusu salju. Oke, okay, fine. Oh, men, aku udah tidur dari awal film ini. Oh, men. Yang nanggung semuanya. Kan kasihan Elsa bisa mati beku. Ana, Ana, Didi, Ana. Iya, Ana sama aja. Mbak Jani, Mbak Velia, kata ibu, jangan sampai ndak les balet. Oke. Oke. Banget sih itu ceritanya, deep banget, pokoknya gue suka banget Frozen, lo harus nonton deh Cak. Iya Cak, ya udahlah sama Fua tenang aja deh, lu tenang aja kan besok gue juga ke kantor, ntar kita bahas bareng-bareng. Ya thank you Cak. Masih tahu sih udah 3 tahun lalu filmnya. Welcome, welcome to the club. Kaget-kaget dia. Oh, udah gak usah kaget gitu atulah. Orang gue tahu lo tuh kan sama kayak kita-kita kan. Sorry siapa ya? Ali lu. Kakak. Arga. Ari. Ini Togar. Dan kami dari Pembajak. Perhimpunan bapak-bapak jaga anak. Member baru lagi, selamat. Selamat. Oh, akhirnya ada juga member kita yang ganteng. Iya, iya. Welcome, bro. Selamat. Kasih. Member baru. Member baru lo mau matiin juga. Lu sih. Gak sengaja. Sorry, bro, sorry. Dan hebatnya bini gue, dia bisa survive tuh kalau ngurusin anak. Pasti selama ini lo serain semua ke bini lo. Kayaknya itu deh. Kayaknya itu deh. Mana kalau misalnya harus 24 jam pula ya? Bener banget. Sampai kerjaan kantor gua habis keteteran udah. Kerjaan lu tuh apa ya, Sob? Cah, bilang aja lu mau ditanya balik kerjaan lu apaan. Emang apa sih kerjaan lu? Kerjaan lu apa sih, Sob? Artis TV. Nah, itu lagi kan. Artis TV macam mana? Pernah punya tolong oleh TV? Ada. Nah, saya juga kalau ada. Lu gak punya pembantu ya? Ya, pembantu ada, cuman buat apa namanya, buat backup lah, buat ngebantuin kita. Ya sama, oh, itu mah. Sama. Ya iya dong, teriak juga gue manggil pembantu gue. Kalau lu mau teriakan lu kedengeran, lu belajar sama gue. Karena gue kan rocker. Kenapa sih? Gak boleh banget gue teriak. Keren. Iya. Keren, gila. Album udah berapa? Album. Belum sih, Kak. Besi. Tapi namanya keren ya. Kakak itu apa sih panggilan Sob? Panggilan sih. Oh, dia mau fans sama kakak slang. Bukan. Kak, jelasin Kak. Jelasin. Ini banyak banget yang bilang gua ngefans sama yang namanya kakak slang. Bukan. Jadi gua ini anak pertama.
adik gue lahir, nyokap gue manggil gue kakak, pakai kak belakangnya. Jadi bukan kakak, seleng. Adik, kakak. Kakak. Udah, jangan lu dalemin. Emang iya. Hei, anak Abi. Oh, salam. Halo. Sini. Cowok banget dah. Kalau anak-anak lo sebenarnya pada les apaan di sini? Oh, kalau anak gue lesnya modeling, ikut ngejak mamanya. Kan? Yang model gagal kan lu, bukan bini lu. Kasih tahu, Bang. Kasih tahu sama teman-teman papa. Nih, anak gue. Tuh. Keren enggak? Anak gue sih ikut gimnastik dia. Gym fitness ada di sini? Ada. Serius lu? Parah-parah, gue gak ada apa-apa itu dibanding lu semua. Milihin tutu buat anak gue, baju, ngepasin. Sampai terakhir ngepang rambut. Ya, sama. Cewek banget, parah. Ah, gue mau cemana? Bukan pekerjaan cewek itu. Jangan mengkotak-kotakan pekerjaan cowok sama pekerjaan cewek. Semua sama. Gitu, pasti. Ah, ini dia. Anak papa yang cantik dan malas mut-mut. Kenalin. Hai. Bisa cing ya? Iya. Nih, ya. Dia. Jadi kau harus tahu cara teknik menggepang rambut. Setelah itu, kau harus percaya diri dan rasa cinta. Ini juga kan salah satu prinsip untuk membesarkan anak. Ya gak, bro? Yo, ini yang nguncir rambutmu siapa? Siapa? Dia paling jago. Coba, nih. Boleh nih? Boleh dong. Harus bisa. Maaf ya, sayangnya. Aduh, bagaimana sih? Kenceng kali kau larinya. Maaf ya. Emang kan anak-anak juga. Aku baru belajar soalnya, sorry sayang. Pelan-pelan kiri, tangan kiri. Ya, kanan, lurus. Kiri, kanan, bagus. Lurus. Pemeran prinsnya adalah Tristan. Pasti yang jadi timun mas itu aku. Iya kan? Aku. Jadi duduk deh. Si cucu Maya yang satu ini kok cemberut aja dari tadi? Jadi Maya yang tanya itu sayang. Kenapa bukan? Karena kakak sama Tita rebutan. What? Rebutan apa? Adek. Karena Tristan jadi prince. Tristan? Opa gak suka ini kalau cucunya Opa dimainin sama anak-anak cowok. Opa nih kayak kenal Tristan aja deh. Loh emang Tristan siapa coba? Tristan siapa deh? Teman sekelas aku. Teman sekelasnya. Ya udah kalau gitu, kalau kamu nganterin kedua anak kamu sekolah, ya sekalian kamu coba deketin itu si Tristan. Pak, ngomong apa? Si kecil masa mau diseriusin? Lah, ini bukan masalah cinta-cintaan Arka. Maksudnya papa baik. Gitu. Buruk-buruk cinta monyet, cinta kecebong aja belum. Iya, maksudnya supaya kamu paham siapa aja teman-teman anak kamu. Nah. Sampai kayak gini, kelihatan kayak gak seneng gitu. Gimana sih? Oh, oke. Jadi ternyata kamu udah tahu ya Tristan itu siapa ya? Curang. Ya tahu lah. Cowok bersepatu putih. Mirip siapa gitu yang di rumah suka pakai sendal putih? Oke. Ini udah mulai main ledek-ledek kan, udah gak marah lagi dong berarti kan? Iya dong? Capek tahu marah-marah terus. Ya kamu.
Kemarin orang aku belum selesai ngomong, udah ngerocos aja. I miss you. I miss you more. Aduh, kangen ya. Han, terus kamu kerjaannya keganggu dong karena ngurusin anak-anak. Benar. Kalau ngobrol sama aku gini, ganggu. Keluar-keluar lama banget di dalam. Pasti ya, iya itu lagi nyogok misnya. Supaya Anjani tetap jadi timun mas. Males sekali ketemu sama kamu. Kok males? Besar aku menjadi arsitek, aku mau bikin gedung tinggi setinggi langit. Wow, hebat. Kamu pasti namanya Tristan ya? Iya, Om. Anjani sering cerita loh soal kamu. Oh ya? Iya. Katanya kamu cool. Kamu juga cool. Oh ya? Thank you. Sampai ketemu Tristan. Bye. Iya, Cak. Iya, satu jam lagi gue nyampe sana kok. Ya oke. Yuk. Apanya jadi? Gak bisa gak ngagetin gitu munculnya. Jadi gini. Jadi gini apa? Nah, itu tuh. Oh, ini kok saya tuh mau ya kalau ngomongin tentang bakti sosial ya? Halo, Cak. Iya, Cak. Satu jam lagi, Cak. Aku masih nyampe ke sana kok. Ya oke. Sorry, Cak. Yuk. Saya harus ke kantor nih. Iya, sebentar. Lebih banyak kok. Lebih murah. Lebih murah apa nih? Halo, Cak. Ya, Cak, on the way. Satu jam lagi. Guys, sorry banget. Gimana aja sih, Mas Arka? Satu jam lagi. Lima jam, Mas Arka. Oke, kita mulai. Gue udah di sini kan? Oke. Nah, ini akses buat masukin alat-alat berat dari sini nih. Kalau ini lebih dekat ke jalan raya, jadi lebih kondusif, lebih enak. Karena kabar tua, tuh alat mau diangkat. Maaf. Oke, sebentar. Aduh. Halo, Ma. Loh, Mama kemana? Ma, aku yang jemput. Nah, aku lagi kerja, Ma. Oke, sekarang. Nyokap mertua gue unik banget orangnya. Saking uniknya nih, anak-anak harus lihat balik dibawa kemana tau? Ketempar. Ya udah bingung banget gue ya. Ya gak apa-apa gue. Ma, satu jam lagi aja. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke, nanti gue kabarin lagi oke. Ntar gue telepon. Kak, mau kemana? Enjoy kak, saya duluan. Oke. Loh. Kok Arka cabut? Ampun, ini opa sama Mayang gimana sih? Kok ada kenapa dibawa ke sini? Mereka tuh ada latihan pentas di tempat balet.
gimana sih mau orang? Masa anak sekecil gitu dijojolin terus sama les Inggris? Kasian, ini masa kecilnya. Nih, sekarang kita serang terima anak-anak ya. Nih, bawa nih, satu lagi. Mana tuh tadi, Pak? Ini apa? Udah bawa sama ya, bawa ke rumah. Cepetan, Pak. Udah buru, mau bawa pulang. Betul, Pak. Satu, dua, tiga. Ayo deh, biar koleksi. Dah. Ya. Makasih ya. Ini Mayang sama Opa mau pulang dulu nih. Ini punya Mayang. Loh, terus semuanya dibawa lagi? Opa. Didi, aku mau pipis. Mau pipis? Gimana ya toiletnya sayangnya? Itu! Iya, tolong sayang. Didi, topinya jatuh. Didi, aku naik jatuh. Iya, tolong taruh. Itu. Sini. Loh, kenapa? Aku maunya ke toilet perempuan. Emang kamu berani ke toilet perempuan sendirian? Enggak, aku maunya ditemenin Didi. Ya, Didi kan laki-laki. Masa masuk toilet perempuan? Didi, aku udah kebel. Didi buat nemenin aku ke toilet perempuan. Habis itu Didi dimarahin sama ibu-ibu. I love you, Didi. I love you, sayang. Ya udah, makan lagi, sayang. Makan. Aduh. Tuh kayak temen Didi deh datang deh. Finally. Mas Bro. Ya terus gimana jadinya? Emang si Kang David waktu menerima proyek ini dia nggak tahu ada masalah ini? Sengketanya itu diam-diam, makanya si Kang David nggak tahu. Masalah ini ada semacam NGO ya. Didi batu. Kenapa, Coba. Kok merah, sayang? Jangan digaruk, jangan digaruk. Kenapa tuh, Mbak Velia? Merah-merah nih. Jangan digaruk, sayang. Jangan digaruk. Alerginya kumat ini Pak, nanti merah-merahnya tuh ya makin banyak, makin nyebar, terus udah gitu makin gatel ini nanti Mbak Velia ini. Kasihan ya, kenapa kamu sayang? Bener ini masalahnya. Lah Bapak enggak tahu apa kalau somanya ada udangnya? Ya mana saya tahu, biasanya kan Mayangnya ngasihnya soma ikan bukan udang. Udah, yuk ke dokter ya. Enggak usah Pak, kata ibu. Stop, kata ibu, ya sekarang dengerin saya. Ini kalau alergi nih, kalau keracunan makanan gimana? Sekarang kamu ambil baju dinginnya dia. Iya Pak. Kita periksa dulu ke dokter. Yuk, Mas, nggak apa. Jenny, biar kita jagain aja. Bener nih, nggak apa nih? Iya, nggak apa. Yuk, sama Ami Fuad, yuk kita kerjain PR ya. Mau megang duluan kamu. Sedikit tembani. Pak, udah apa Bapak? Bapak langsung tunggu aja di ruang tunggu yang sana tuh, ya? Nah, ada yang sedang. Iya, ini. Wah, ini alergi lagi ya? Iya itu dong. Itu papanya itu nggak tahu kalau sama yang dikasih itu tuh ada udangnya. Mayangnya, omanya. Iya. Sebentar ya sayang ya. Ya diperiksa dulu sama dokter. Iya, sebentar ya. Jangan digaruk sayang. Ya. Iya, oke. Buka yang lebar deh, lidahnya keluarin deh. Keluarin lidah. Iya. Lagi. Muntah? Enggak dok, enggak muntah enggak. Mbak Ami. Iya sayang, duh kasihan ini sayang. Iya. Gimana dok? Saya buatkan resep seperti biasa ya. Nanti tolong diminumkan. Kemudian kita lihat dalam 3 hari ini. Oke, jadi merah-merahnya mudah-mudahan bisa cepat hilang ya dok ya? Semoga ya. Biar saya aja dok.
Lah kan bener pak, ini sampah ini obatnya sampai di rumah. Di iya. Makasih dok. Iya. Salam. Iya salam. Gak apa-apa kok saya. Gak apa-apa kan ya dok ya. Gak apa-apa cepet sembuh ya sayang. Iya. Malam dokter. Malam. Makasih. Malam. Sepatunya Velia tolong bawa ya. Iya. Cepet sembuh ya. Iya dokter. Iya. Saya udah dikasih obat tadi sama dokter. Gak apa-apa sob. Ya, thank you ya. Thank you. Bobo yuk. Bobo. Ya sayang. Ini kita mau bobo. Bilang dulu sama Ufot sama Tante Ica. Dadah. Bye. Thank you ya. Ntar kita lanjut lagi. Lanjut lagi dong. Siap-siap pegadang. Ngopi dulu deh. Bilang kopi dulu. Nampak. Iya. Yuk sayang. Yuk. Kok kamu sesuit banget sama Jani? Oh iya dong, udah cocok kan jadi ayah, kode. Susah bener rumbu rasa tuh. Coba dilihat. Aduh. Coba lihat lehernya. Oh iya, sayang udah gak merah. Oh iya. Selamat pagi. Hai, Jok. Waktunya perawatan. Yeay. Sorry, Mbak. Ya. Siapa ya? Mami. Mas Arka ya? Ya. Wah, baru ketemu sekarang kita. Saya antri, Mas. Kak Wina sudah pesan perawatan paripurna dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk anak-anaknya sebelum mereka pentas, ya? Yeay! Dari kepala, Mas Arka mau kemana? Kaki! Kak Wina nggak bilang? Paketnya itu kan untuk bertiga, tapi karena Kak Wina ke Hongkong, yang gantiin Mas Arka, silakan. Oh, enggak, saya. Di aku sama Ade maunya ditemenin Didi. Nah, masa Didi ikutan, ya, saya? Ikutan, nggak apa-apa. Rini, siapin semuanya, ya? Opa aja. Mm-mm. Mayang, mm-mm. Opa aja mau perawatan? Perawatan apaan? Siapa yang sakit? Kerimbat. Ada paket satu untuk berdua, satu untuk berdua. Lengkap loh ya. Murah. Mau enggak? Iya. Ayo. Mayang dulu ya. Pelan-pelan dong. Pijit pundaknya yang enak, dulu ya. Iya. Kurang keras. Enak. Oh, masuk angin. Iya, buat kuku. Bukan batu, kuku. Mayang, enak lagi ketinggian dari kemarin. Mayang, Opa. Coba kalau semalam kesini, heboh. Itu, Mbak Velia itu ya, alerginya kumat gara-gara makan siomay. Mesti ada udangnya itu, siomaynya. Ya. Mbak, Entar aja deh, Mbak ya. Gimana, Mayang? Ya udah, emang yang itu udah, ayo. Oh, mau kemana lagi? Mayang, Opa Mayang, kita dulu baru sampai kok. Kita pindah ke rumah saya, Dio, lebih nyaman. Kirain takut disalahin, bikin cucu kumat alerginya. Enggak, bukan saya, orang Opanya yang pilih. Lah, kamu yang pilih. Enggak, Opa salah, ayo. Opa yang salah. Lihat dong, Mut lagi di mana? Mut lagi di Victoria.
sama Tante. Muti tahu kan Didi juga dikelimat sama geli-geli. Siapa yang maksain Didi? Didi kan emang kayak gitu. Geli. Aduh. Ini dia, ini dia. Sana gambar lagi. Terus gimana? Bisa sama kayak gimana ketemuannya? Ketemunya dari schedule, Han, jadi minggu depan. Itu kan satu hari sebelum anak-anak pentas, Han. Kok mundurnya jauh banget sih, mepet banget sama pentasnya anak-anak? Ya, aku nggak tahu kenapa. Pokoknya aku nggak ngerti. Kayaknya baru bisa ketemu minggu depan. Oh, Han, aku tuh hari Senin ada arisan sama geng yoga. Kan kamu belum pulang? Masih di Hong Kong. Ya, itu makanya kamu tolong wakilin dong. Aku ikut arisan? Enggak, aku nggak mau. Aku bandarnya. Makanya kalau misalnya aku nggak datang, aku harus diwakilin. Ya, please. Ya, kamu datang ya. Sekalian tolong bawain uangnya, totalnya 10 juta. 10 juta? Kita kira ini hari Senin dress code-nya. 10 juta lagi? Ya. Wah, love you. Emang bener aja dong, tadi 10 juta. Han, hey, hey. Han, apa-apaan sih? Han. Itu tuh jamrut. Iya, kita gua cabut ya. Teman-teman, gua sekalian juga mau ngasih tahu ya, kalau bakal ada anggota baru arisan kita. Dan sebentar lagi juga bakal datang kok, ya. Yuk dikocok deh. Mungkin tadi lu kocok aja lo. Halo, yuhu. Kamar Stella. Hai. Kamar Stella. Halo, halo. Halo, teman-teman. Kak Marcella. Hai, Kak Marcella. Hai. Aku duduk ya. Hai. Polos gak pake perhias. Hai. Sorry ya, berat. Dengar-dengar aku masuk arisannya pertengahan periode. Berarti Kak Marcella harus bayar 4 bulan. Aku bayar. Lunas. Thank you. Kalau uangnya udah kekumpul semua begini, harus foto dong. Oh ya, foto dong. Lucu. 1, 2. Jangan gini lagi ya. Thank you. By the way, ada yang perlu dibayar lagi nggak? Kira-kira bookingan kafe gitu? Boleh-boleh aja. No problem. Aku bayar. Ini dia. Surat ya. Gue cabut dulu ya. Ini belum. Aku paham loh. Cantik lo, Arka. Cantik dari istrinya ya. Ini karena dress code-nya retro. Iya. Oh, Arka ikutan. Enggak. Aku gak ikutan, Mbak. Soalnya kan Wina lagi ke Hong Kong. Aku tahu. Mau nyusul Wina ke Hong Kong kan, aku bayar. Enggak usah. Makasih. Saya malah lagi ada kerjaan di sini. Jadi ya mau wakilin Wina aja tadi bawa pastel sama lemper. Oh, so sweet banget sih. Kebetulan suami aku tuh juga so sweet loh kayak kamu. Dia juga nganterin aku ke sini. Manis banget loh, kan. Kamu bisa nemenin suami aku. Di mana, Mbak? Suami aku. Dia papi, yuhu. Tuh dia. Lucu ya. Blondie. Blondie. Rambutnya lucu. Lucu ya. Lucu ya. Arka, gua suka gaya lo. Asli gua suka. Lo kayak Axl Rose takut sama bini. Kak,
gimana tim lo masih suka meeting-meeting? Meeting kan, meeting. Tim lo gak progres? Oh, progres? Progres kan? Progres. Kalau gitu, presentasi dong sama gue. Sekarang kamu? Belum bisa, Kang. Ini kan kita lagi kolaborasi nih, Kang. Nanti kalau udah perfect, kalau udah sempurna, baru kita share. Gua jadi was-was, Kak. Secara akhir-akhir ini lu jarang terlihat. Sekarang lu malah muncul di tempat ibu-ibu arisan. Kang, ini baru sekali, Kang. Beneran, Kang. Sumpah. Arka, gua respect sama pekerjaan lu sejak dulu, Kak. Perusahaan ini kan dibangun bersama lu. Bahkan lu udah gua anggap sebagai adik gua sendiri. Walaupun semua orang di kantor gak percaya lu adik gue. Lu jangan sampai kecewain gua ya. Mau lu kalau gak diikut sertakan lagi buat proyek-proyek yang lainnya. Itu Wina yang dapat arista. Gak bini gua yang menang. Gagal raktir bakso dia. Arka, nih ya uang arisannya Wina. Selamat, congratulations. Foto dong, kerjaan sayang. Nanti kalau kerjaan Didi beres, Didi janji gak akan pulang malam lagi. Oke? Oke. Didi sekarang istirahat dulu ya. Aku sekarang juga mau bobo. Iya sayang. Supir aja nganter terus. Kalau dari teori FTV-FTV yang pernah gue bintangin, kalau kayak gini nih artinya Arka tuh bete, gak mau gabung sama geng kita. Yalah, gak usah bawa teori-teori FTV. Lu syuting aja gak pernah. Apalagi tayang. Arka itu orang kantoran. Ini pasti sibuk ya? Iya betul itu. Kita itu juga jangan minder. Asal kau tahu, kita biar begini juga karena anak. Ya kan? Karena kita pembajak. Perhimpunan bapak-bapak jaga anak. Hah? Itu banget teriaknya. Aduh. Lihat.
tau ke Pandu gak sih? Ini riset lo gak temu dengan kayak gue dulu? Riset lo tuh udah bener. Tapi bagian sekecil apapun dalam lahan kita itu harus masuk ke dalam gambar, ke dalam desain. Iya mas, aku coba cek lagi. Coba lo ambil ya, data-data lo deh. Rat. Kang, nih udah beres, tinggal turun semua. Kak. Kang. Masih gue revisi lagi semuanya karena risetnya si Ica sebenarnya sama gambar tuh masih agak beda gitu. Ingat deadline aja ya. Pasti Kang, pasti Kang. Sama satu lagi Kang. Kemarin kan waktu apa orderan yang pertama. Yang pertama ya itu kan enggak nyangkut lahan yang sebelah. Nah, di sini nih kalau kita ambil dua-duanya. Telepon lu tuh. Iya, sorry Kang. Maksud gua waktunya enggak bakal kekejar. Gampang, gua bisa atur. Ada apa sih dia? Ini proyek 10 triliun. Kalau kinerja dia kayak begini terus, gue harus ngambil keputusan. Gini Kang. Gue adalah bos kalian, oke? Tadi saya lagi makan di warung pas Mbak Fedia jatuh. Ya udah kamu tenang, gak usah panik. Yang paling penting kamu jadi kasih tau Opa sama Mayang dulu. Iya Pak. Apalagi sama Ibu. Iya Pak. Saya gak mau mereka khawatir. Iya Pak, saya minta maaf. Dokter. Iya. Velia gimana dok keadaannya dok? Velia mengalami shock ringan. Tetapi sudah kami terapi dan tidak ada gegar otak ataupun patah tulang. Tapi kalau malam ini progresnya baik, maka Velia boleh pulang. Oke. Silahkan lihat. Oke, makasih dok. Titi ada jatuh. Iya sayang. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Adik. Maafin Didi ya sayangnya. Didi gak ada deket kamu tadi. Mulai sekarang Didi janji. Didi gak akan kemana-mana lagi. Didi akan jagain kalian terus. Kenapa?
dia nggak apa-apa saya. Kenapa nggak bisa bobo ya? Iya ya, sini 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 sini. Bobonya digendong ya. Bangunin gak? Jangan, kasihan. Lu apa lo? Enggak, baru kok. Kita cuma mau asin aja buat Velia. Aduh, thank you. Sorry banget kemarin gue langsung cabut gitu aja. Dan gue belum ngabarin lo semua. Gak apa-apa. Velia gimana? Dia udah? Shhh. Kita ngobrol di depan aja deh. Iya. By the way, Mas. Semua asistensinya gue handle. Tapi nanti pas Velia pulang, Mas lagi yang pegang. Ya. Makasih ya. Ada hal penting yang pengen gue omongin sama lo berdua. Gue udah pikirin ini baik-baik dan jujur ini keputusan yang berat banget buat gue. Gue mau mundur dari proyek ini. Kok mundur sih? Ya coba gue tahu gue salah. Tapi gue bukan yang gak komit sama proyek ini. Gue bukan yang gak komit sama kalian berdua. Gue ngerasa gue udah gak bisa handle lagi semuanya gitu. Kerjaan gue berantakan, gue gak bisa ikut meeting ini, itu. Dan yang paling parah anak-anak gue di rumah gak ada yang perhatiin. Iya, tapi masa lo mundur sih? I mean, come on, this a big project dan lo leadernya. Iya, gue tau. Gue bukan yang gak bersyukur kita dapat project gede, bukan. Tapi apa artinya gue dapat project gede, tapi anak-anak gue gak ada yang ngurusin. Lo akan ngerti maksud gue kalau nanti lo punya anak. Sorry banget. Hey, Jun. Hi. Oh, sorry, rumah sakit. Gimana, Pak, ya? Ya, tadi hasil observasinya bagus dan siang ini dia boleh pulang, kamu. Syukur, Alhamdulillah. Ini ada sesuatu buat Pak, ya. Makasih, Kang, jadi merepotin gue. Enggak. Lu tolong jangan dilihat bentuknya, tapi lihat saja itu berapa harganya. Oke? Oke. Kang. Mas Arka mau keluar. What? Mas Arka mau keluar dari tim. Enggak. Lu gak bisa. Gak bisa kayak begitu. Memang situasi ini, gue sudah diskusikan sama Fuad. Tapi kesimpulannya, lu tetap menjadi pemimpin di proyek ini, oke? Okay? Iya, kan gue udah pikirin ini baik-baik. Gue minta maaf banget sama lu. Ya gue jadi ngambat proyek ini, Kang. Gue ngerti, Kak. Gue juga punya anak. Kalau lu butuh waktu, itu bisa diatur. Tapi lu tetap, lu harus menjadi leader di proyek ini, ya. Oke. Gimana ya, Kang? Gue bisa. Bisa. Ini Mas ya? Susah, Kang. Susah. Bisa. Ya susah karena. Nggak ada yang susah selama ada nih. Gini aja, gua Ica ngumpulin anak-anak di rumah lu, terus kita kerjain di rumah lu. Kamu kan, lu bisa jagain anak-anak lu dan bisa ngelik kita buat proyek ini. Apa dah? Benar. Ini dahsyat. Ini benar. Lu tahu aja. Sebelum gua ngomong, lu udah ngomong seperti itu. Gua suka gaya lu. Lu bener-bener my man, my dude. Like father, like son. I like you, my man. Oke, Kak, ya. Yeah. Jadi gak enak sama tim yang lain. No, kita keluarga. Oke, ya. Come on, ayo, Pak. Thank you.
Pulangnya kapan? Malam ini sayang. Nih, di telepon. Ambilin deh, ambilin. Hai baby. Halo Muti. Halo Muti. Muti pulangnya hari malam ini. Iya sayang, Muti pulang hari ini. Nih, lagi sama Om K sama Tante Mesya mau pamitan, abis itu langsung ke Mesya. Wina, enggak, jangan dibawa gue. Kenapa? Ada Wina. Kenapa? Aku gak bisa ngomong sama kamu. Boleh gak? Terus kamu Muti ngomong berdua sama Didi. Karena kalau ngomong sama kamu tuh gak pernah. Didi ngomong sama Muti dulu sebentar ya. Oke. Kak, pijitin adek, Kak. Didi gak bisa, Kak. Iya kan? Kamu kadang-kadang nelfonnya gak penting. Aku gak bisa ditelepon pada saat kerja. Ngerti gak? Iya kan? Kenapa sayang? Ngomong sama kamu susah, jadi mending aku ngomong sama Wina aja, biar Wina ngomong langsung sama kamu. Kamu denger gak? Aku gak bisa ngomong sama aku ya? Gak bisa, karena kamu Mesya berantem lagi sama Kei. Karena kamu gak bisa dibilangin, jadi harus dinaik. Aku bingung deh kalau kayak gini, soalnya pasti nanti Mesya histeris lagi, terus aku gak tahu gimana mau pulangnya. Iya. Han, cukup ya soal Mesya sama Kei? Enggak, itu udah bukan urusan kamu lagi. Ya aku tahu sekarang kamu pulang ke Jakarta karena anak-anak nunggu kamu. Maksudnya apa kamu ngomong kayak begitu? Kamu mau tinggal di mana? Mau cari apa? Bisa aku teleponin dari sekarang sampai selamanya aku gak akan telepon kamu lagi. Udah, aku bisa aja sama kamu. Bisa. Hey, kalau lo benar sayang sama Mesya, lo bantuin semua masalahnya dia, apapun itu. Makanya percaya. Lo juga. Kalau lo benar sayang sama Kei, lo gak usah nambah-nambahin bebannya dia pakai masalah yang lo besar-besarin sendiri. Kalian itu harus ngertiin satu sama lain. Udah ya, gue bener-bener gak ada waktu lagi buat ngurusin kalian. Gue juga punya suami sama anak-anak yang nungguin gue di rumah. Gue harus pulang. Win. Aish. Win. Wina. Kang David, Mas. Ngomong. Siapa? Kang David. Kak Arka. Iya, Kang. Lagi pada ngumpul ya? Hah? Enggak. Gua cuma mau ngabarin klien kita minta presentasi kita dimajuin dari besok. Besok, Kang. Besok kan pentas. Sorry, Kang, bukan perjanjian kita lusa ya? Presentasinya. Ini maksud gue nggak bisa dinegosiasiin lagi waktunya. Arka, kayak nggak tahu aja klien besar macam Diamond itu. Nggak bisa dinego lagi, Kak. Nggak, Kang. Masalahnya gue udah janji sama anak-anak gue, Kang. Besok tuh anak-anak gue udah pentas. Oke, dan gue juga udah janji ke ratusan pencari nafkah yang lain yang sudah siap kerja di proyek ini. Eka, lu coba pikirin mereka yang berharap banyak pada presentasi lo. Lu bisa ngerti kan? Iya, oke, Kang. Nah, gitu dong. Gue suka gaya lo. Dah, thank you. Bye-bye. Aduh, bantalnya jangan diangkat. Ih, kasihan dia pakai dua bantal. Lebih enak kan satu bantal, jadi bahannya lebih enak. Justru kan dokter Anya udah bilang bantalnya harus tinggi biar asam lambungnya nggak naik. Iya, tapi tadi kan dia udah minum obat. Justru kalau misalnya minum obat percuma jadinya kalau ngerawatnya nggak bener. Kamu nih? Wina? Wina? Win.
Enggak, Win. Lo masih di apartemen gue ya? Enggak bisa, sayang. Enggak bisa. Win, enggak bisa, Win. Tadi temen gue yang dokter bilang kondisi lo ini enggak bisa buat terbang. Siapa yang mau gue ke dokter? Kita. Bobo, sini bu sama adik. Adik, tadi Oke sama Tante Mesya telepon Didi. Katanya Muti gak bisa pulang malam ini, sayang. Soalnya Muti gak enak badan. Harus istirahat. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Didi. Bener. Didi. Iya. Didi pasti nonton kita, ya. Pasti, sayang. Didi pasti nonton. Makanya sekarang bubuk ya. Biar besok tampilnya bagus. Oke, sayang. I love you. I love you too. Buat sini sama adik ya. Emang Didi pasti ke sana? Iya dong. Sekarang Jani, Velia diantar sama Opa dan Mayam dulu ya, sayang ya. Ingat kan, Didi pernah bilang apa? Ngomongnya harus keras, harus lantang, biar semua dengar suara kalian. Ya, kalian pasti bisa, main yang bagus. Oh. From me to you with love. From me to you with love. Bye Didi. Yuk, berangkat. Ya. Nanti kita terlambat. Sini. Ya. Oke. Okay. Bye Didi. Ya ampun. Bye Didi. Kamu makin berat aja. Ayo Papa. Sudah jalan aja, jalan-jalan enggak kuat. Opa enggak kuat. Opa enggak kuat. Ya ampun. Ayo, Papa, ayo. Bye Didi. Wina. Wina, sarapan dulu ya supaya bisa minum obat ya. Udah ya, saya gak bisa, gue harus kerja pesawat. Iya aja Win, urus kopernya. Masuk yuk. Ya ampun mas, jam berapa ini? Macet banget, gue turun di jalan tadi. Udah sekarang yuk. Halo Han. Han, sorry banget ya, aku baru bisa telepon sekarang. Iya gak apa-apa sayang. Karena ini aku lagi cari tiket pesawat yang paling cepat supaya aku tenang. Gimana, udah baik kan? Kok kamu tahu aku sakit? Ya iyalah. Dia nelfon aku waktu kamu kolaps. Dia nelfon kamu? Iya. Dia sama Messi yang nolongin kamu. Mereka berdua. Maksud aku kalau badan kamu masih gak enak, kamu istirahat aja dulu deh. Yang jelas aku sekarang udah lega banget, aku bisa dengar suara kamu lagi. Dan aku bisa lebih tenang presentasi pagi ini. Kamu presentasi? Iya, kamu salah panas anak-anak dong. Iya sayang, aduh panjang jelasinnya. Han, kamu teleponin aja, Mayang sama Opa, mereka udah di gedung. Oke, okay, I love you. Jangan terlalu panik, Win. Nanti asam lambungnya kambuh. Betul, apa?
Ayo. Udah, kita juga siap kok. Gimana sih lo? Bukan, ini tuh si Arthur lo ngajakin nonton anak-anak gue. Terus gue disuruh video call sama bokapnya ke gue yang jelas-jelas gatek. Makasih. Nanti Papa Han pasti datang kok. Ya? Kamu sedih ya? Papa Han pasti datang. Kamu jangan khawatir, kamu harus bagus dong. Ayo ya. Kamu harus siap-siap sekarang. Your presentation was excellent. Thanks so much. Congratulations. Awesome. Thank you. I love you. Love that. Love you too. Thank you. Very good job. Thank you. Enjoyed it. Okay, Arthur, kamu tuh gimana? Diam. Halo, sayang. Ini baru aja kelar. Oke. Aku tungguin kamu sampai di gedung pertunjukan ya. Gimana kamu juga ngasih taunya nggak bener sih? Itu aku yang ngasih taunya nggak bener. Tahu kamu nggak? Kalau mau di mana, mau? Saya di sini, Pak. Kamu ngapain di sini? Cepet ambil mobil. Aduh, saya mau ngasih tau Bapak, jalanan tuh macetnya nggak kira-kira, Pak. Ini aja saya baru sampai. Bener Pak, itu kalau menurut saya nih Pak ya, Bapak mendingan naik ojek aja deh Pak. And now it's the time for us to watch the magical drama of Timun Mas. Please enjoy the show. Timun Mas, and this is my story. Itu saya dari Timun Mas. Biasa aja kali. Mestinya yang jadi Timun Mas juga anak kita ya, Pak. Bukan Muhrim. Lo nggak jadi Muhrim? Mau. Kamu serius? Neng serius? Iya. Ternyata segampang itu dah. Tulis aja, klik icon Skype, nanti langsung connect. Ya emangnya mereka ngerti icon? Timun Mas, Timun, Butuija is coming. He wants to take you to Butuija house. What? I should stay in Butuija's house. I don't want to. Halo? Ya Win? Ya ini udah mulai. Video call. Mama lupa caranya bagaimana? Meow! Meow! This is for you. Ya, aku kan ngomong simpel aja, kamu malah diam. Han, gimana? Ini jalan macet banget, macet parah. Terus aku nggak bisa nonton anak-anak dong. Ya aku lagi nyari ojek mau ke sana nih. Ya, terima udah bisa ke sana. Ya oke, nanti aku balik lagi ya. Kamu tapi hati-hati ya. Oke sayang, oke bye. Lemes banget sih, kayak gak dikasih makan sama orang tuanya. Berisik. Orang Timun Masnya gak bisa acting. Nah, ini penonton di belakang berisik banget sih. Siapa sih ini yang latih acting? Anaknya kita apa ya? Woi, hati-hati dong lo. Oh, kalau kena ini. Lo mau kemana?
Iya, mau kesana. Kamu komentar sih. Iya, iya, iya. Sekali lagi dia komentar tentang cucu kita. Sikat. Enak aja disikat. Pelan-pelan dong. Ini jatuh. Kakak bangun. Sayang, Didi di sini sayang. Ayo, mau dilihat kalian dari jauh nih. Bangun sayang. Bangun sayang, kalau udah jatuh harus bangun lagi. Ayo, kalian tunjukin kemampuan terbaik kalian. Ayo bangkit nah, ayo. Ayo anak putih pasti bisa. Ayo, 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 ayo. Ayo. Yuk timun mas. Didi. Tunggu dia tuh.
okay? Percaya, ku akan di sampingmu.